Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya Umbay Dilar Faiz. Salam aye, okrai. Balik lagi ya kita promo Mobile Legends. Nah ini ada event baru, namanya Star Wars. Ya mungkin teman-teman udah tahu itu infonya kalau ada akan ada event Star Wars ini. Tapi nanti kita cek bareng detail eventnya seperti apa dan hadiahnya apa, gitu ya. Nah tapi sebelum masuk ke eventnya, detail eventnya, teman-teman bisa cek juga video yang telah kita buat yang sebelumnya ya, yang lalu itu ada detail event juga, detail event umum, ada juga yang khusus di Magic Chess gitu ya. Misinya itu mudah-mudah tapi hadiahnya mantap gitu ya. Jadi mudah, murah, meriah, mantap gitu. Oke, sekarang kita masuk ke event Star Wars gitu ya. Jadi setelah masuk ke in-game gini, kita masuk aja ke event gitu. Nah di sini ada dua ya, ada MLBB featuring gitu ya, berkolaborasi dengan Star Wars 1-2 gitu ya. Yang pertama ini ada pre-purchase gitu, purchase gitu ya. Jadi nanti kita klaim aja. Nah ini ya, jadi kita sudah pre-order dan kita nanti login pada tanggal 17 gitu. Untuk event kayak ngedraw-ngedraw gitu ya. Nanti ngedrawnya di mana kita cek bareng gitu. Dan selain itu kita juga bisa ini ada share pertama untuk mendapatkan ini apa ya ini? Premium skin fragment gitu ya. Kita share gini. Nah, ini kita share-nya itu ke Facebook, ke WhatsApp, ke Instagram gitu ya. Oke, mantap banget. Nah, gunanya pre-order ini untuk apa mas gitu ya. Nah tadi itu masuk ke sini ini ya, yang di paling awal ini apa ada iconnya yang di bawahnya hero dan Star Wars. Nah ini kan kalau normal kan pakai diamond gitu, ada satu kali itu diskon tinggal 50, ada yang 10 700 diamond. Nah nanti tuh kalau kita pre-order tadi kita bisa dapat atau ngedraw ini tuh secara gratis gitu ya. Nah ini kita cek hadiahnya. Yang pertama itu ada skin Argus yang Star Wars sama Cyclops gitu. Yang lainnya ada skin Epic, kemudian skin spesial, ada lagi Elite, skin basic juga ada, dan banyak macam ya. Di sini ada emote battle, ada potion, ada magic dash sama fragment gitu ya. Nah tadi itu kita pre-order, nanti gunanya di sini kita bisa ngedraw gratis gitu ya. Oke mantep banget. Jadi itu tadi gunanya pre-order. Nah ada event satu lagi, kita masuk aja ke event gitu. Kita masuk ke yang MLBB X Star Wars kedua gitu. Nah ini waktunya 3 harian. Jadi kita mengumpulkan Astro Heart. Ini apa ya, kayak mungkin meteor-meteor gitu mungkin ya. Nah jenisnya gitu. Kemudian kita klaim, login kita bisa klaim gitu. Kemudian nanti bermain satu pertandingan bisa kita klaim satu lagi. Menangkan satu pertandingan rank bisa kita klaim lagi. Menangkan 2 pertandingan bisa dapat 2, kita klaim lagi gitu. Ada juga bentuk dengan teman dan selesaikan 1 pertandingan dapat 2. Top up 50 diamond dapat 2, top up 250 dapat 2, top up 500 diamond dapat 5. Kita spend diamond atau gunakan diamond 100 dapat 2, menggunakan 225 diamond secara total ya dapat 3. Benar, ada lagi gunakan 500 diamond dapat 5 Astro Heart ini, Astro Heart. Oke okay ya. Nah, nanti setelah kita menyelesaikan misinya ini gitu, kita bisa tukarkan. Nah, ini hadiahnya ini mantep banget ini ya. Ada dari bawah ya, dari yang kecil dulu aja. Ini ada Small Emblem Pack gitu. Oke, okay, itu hadiah yang istilahnya kategori biasa gitu ya. Semua event ada itu ya. Nah, ini yang menarik lagi. Ada Border Avatar MLBB Star Wars gitu ya. Mantap banget. Ini pastinya kan terbatas gitu. Kalau kita nggak ikut event ini ya, kita next lagi atau mungkin ada event tambahan gitu ya. Ada Border Avatar
ada ini apa ini ya? Ini kayak emote battle kayak ya, emote battle. Kamu tidak mengetahui kekuatan kegelapan. Wah, mantap banget ya. Oke, ini ada emote battle. Dan ini ada notifikasi eliminasi. Dan ini ada efek recall. Wah, mantap banget ya recall ini ya. So teras gitu ya. Oke. Itu tadi harganya 8 Astro Heart gitu ya. 8 Astro Heart. Jadi jangan ditukar dulu dengan yang ini, kita pilih aja antara 1 2 3 4 gitu ya. Oke. Mantap banget. Jadi itu sekilas info mengenai event Star Wars gitu. Ada 2 eventnya. Kita pre-order untuk nanti ngedraw gratis, sama kita bermain dan top up untuk menukarkan hadiah tadi ya. Ada border avatar, ada emote battle, ada notifikasi eliminasi, sama ada apa tadi? Efek recall. Oke. Mantap banget gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya. Bagikan juga ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan infonya gitu ya. Kalau di yang ngedraw tadi kan masih lama ya toh. Kalau yang tadi yang kita misi bermain dan top up itu cuma 3 hari. Jadi jangan sampai terlambat. Oke gitu ya. Matur suwun, terima kasih. Salam ayi. Oh, keras.